Ini cik nak dah siap sumbat. Cik nak sumbat 3 ekor je ni. Ha, jadi cik nak tak nak masak. Banyak-banyak takut tak termakan kawan. Sekali masak habis, alhamdulillah tak payah panas-panaskan. Ni, jadi cik nak sekarang nak sediakan untuk yang ni, apa sawi tumis telur pula. Dengan saya Cik Nat, semoga kawan-kawan sihat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Di vlog kali ini kawan-kawan Cik Nat nak masak untuk tengah hari. Anak Cik Nat hari ini balik awal, di kami sekolah kan balik awal, dan Cik Nat macam biasalah hari ini tak hantar nasi dekat anak pasal dia tak ada kafan. Jadi dia balik awal, Cik Nat pun masak, memang masak untuk masak untuk tengah hari. Cik Nat masak yang simple je. Untuk masak tengah hari ni, Cik Nat nak masak ni kawan-kawan. Anak Cik Nat dia nak makan sayur sawi. Ni sawi Cik Nat dah potong, dah bersihkan. Sawi tumis letak telur macam ni. Memang masak yang paling simple lah. Dan ni ikan, ikan putih nangka ni Cik Nat nak goreng sumbat. Dan bahan-bahan dia ni, ni nak kena tumbuk nanti. Bawang putih, bawang merah, halia dan Cik nak bubur lada ni bagi pedas dan cili buh kita tumbuk. Jom ikuti Cik nak masak untuk tengah hari. Okey. Pak ni, bawang ni kita tumbuk kawan-kawan. Bawang merah seulas. Dan nanti jangan lupa letak apa tu? Asam jawa. Sekarang Cik nak tumbuk bahan-bahan ni dulu. Allah Akbar jatuh. Okay, Cik Nat dah tumbuk ni. Jangan lupa masukkan ni garam. Simple je ikan sumbat ni kawan-kawan. Lepas tu ni asam jawa. Nanti rasa ikan tu dia akan masam-masam pedas gitu. Jadi kita letak halia tu nak hilangkan angin dia tu kawan-kawan. Dan Cik Nat buat cili buh sendiri. Cik Nat biasa buat. Lepas tu Cik Nat rebus cili. Cik Nat blend gitu. Kita dah gaul sebati. Kita sumbat kat belakang ikan tu. Memang Cik Nat hari ni masak simple je kawan-kawan. Anak Cik Nat rekomen yang macam ni. Okay, Cik Nat dah gaul rata ni. Ikan pastikan belakang ni kena belah. Sisik tak payah buang. Kita sumbat belakang macam ni. Lepas tu kita goreng. Tenang je kan kawan. Ikan putih nangka ni dekat Terengganu tak ada harga dia kawan-kawan. Sekilo baru RM5. Murah je. Ni goreng buat garaman pun sedap juga ni. Letak garam. Lepas tu simpan dalam peti. Bila nak makan baru goreng. Okay. Cik Nat dah siap sumbat. Cik Nat sumbat 3 ekor je ni. Ha, jadi Cik Nat tak nak masak. Banyak-banyak takut tak termakan kawan. Sekali masak habis, alhamdulillah tak payah panas-panaskan. Ni, jadi Cik Nat sekarang nak sediakan untuk yang ni, apa sawi tumis telur pula. Kawan-kawan, untuk tumis sawi ni, Cik Nat menggunakan bawang putih ni. Termayang-mayang macam ni. Kita banyakkan bawang putih.
Okey, Cik Nak masak kena cepat sikit. Ni pukul 12:30 dah. Cik Nak jap lagi nak ambil anak. Cik Nak yang pasti tu dia balik. Hari ni balik awal. Yang kakak tu balik pukul 1:45. Ha, sekarang kita dah siap potong nak tumis pula. Okey, dalam wali ni ada Cik Nak letak minyak masak sikit je kawan-kawan nak tumis. Bawang putih ni kita tumis. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin naik harum. Okay, dah naik bau. Kita masukkan sawi. Simple je kawan-kawan. Amin ni suka sayur gini. Masuk air. Kita masukkan garam. Dan serbuk perasa. Itu je kawan. Nanti dah agak menggelegak tu, kita pecahkan telur dalam ni. Jadi dah simple je. Okay, dah dia kawan-kawan, kita masukkan telur ni, pecahkan telur dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cik nak masukkan tak kecil telur. Jadi dah kawan-kawan, itulah sesimpel itu Cik Nak masak. Tunggu telur masak baru kita tutup api. Macam ini lauk macam ini Cik pun anak-anak makan laju Cik kawan-kawan. Dah menggelegak kawan-kawan dan beginilah kejadian dia. Sayur ni dah masak. Kita boleh tutup api. Tunggu anak balik sekolah baru kita makan sama-sama, okey? Mau goreng ikan tu. Abaikan kuali yang ini ya. Yang hitam. Sayang nak buang. Minyak goreng guna minyak sikit je kawan-kawan. Pasal ketan goreng ikan ni minyak tak nak, kita buang. Jadi tak adalah kita membazirkan membaziran. Pari ni pun sayang kita nak buang. Ada kuali lain tapi yang ini je pasal. Okey kawan-kawan, Cik Nak dah siap masak ni. Ni Cik tadi Cik Nak tumbuk sambal belacan. Bukan sambal belacan, sambal ikan bilis. Macam sambal totok lah kalau orang Johor cakap. Ni sayur sawi tumis telur tadi. Ni Cik Nak dah tempe dan peti, Cik Nak goreng je. Tempe menduan. Yang ni daging dendeng. Alastair orang Indonesia punya lah. Memang Cik Nak orang Indonesia pun. Ni balance semalam. Dan tu ikan tu Cik Nak goreng 3 ekor je. Tadi goreng minyak panas sangat jadi hitam lah. Tapi kulit dia je hitam. Cik Nak sisik dia tak buang kan. Dan ni Cik Nak
ulam petai, ada petai sepapan cik nak nak buat ulam. Jemput makan kawan-kawan. Okey kawan-kawan, anak cik nak pun dah balik. Sekarang cik nak nak makan tengah hari. Jemput makan semua. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.